الله اكبر الله اكبر. اهدى 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 على روحك. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الله ينصرهم يا رب الله ينصرهم. انا في نفس المنطقه في واحد تحت סוד של מסגד, שלא יבוא תפילות יום שישי יותר, היידה! עם ישראל, חי! בת שלום, בורא, נהנו, תשמחו. אתם אוהבים אתכם! תודה רבה לכל הקום של ירלו פה ברפיח, המסיירת מכת אש, רוצים להגיד לכם תודה על העזרה. אני רוצה הביתה, עכשיו. מה קרה? Seorang pasukan pertahanan Israel atau IDF ditangkap atas tuduhan ruda paksa rekannya sendiri di medan perang Jalur Gaza. Bahkan dilaporkan sepertiga dari perempuan militer Israel mengalami pelecehan seksual. Dikutip dari Roya News, otoritas penyiaran Israel melaporkan seorang anggota dari pasukan pertahanan Israel atau IDF ditangkap. Adapun penangkapan itu beruntut tentara Israel dituduh meruda paksa rekan perempuannya saat bertugas. Insiden itu terjadi selama agresi yang sedang berlangsung di Jalur Gaza. Dilaporkan aksi tak manusiawi ruda paksa itu dilakukan saat larut malam. Bahkan tentara Israel meruda paksa rekannya sendiri selama berminggu-minggu di awal perang Israel di Jalur Gaza. Sementara media Zionis Haaretz menyebutkan sepertiga dari perempuan yang melakukan wajib militer mengalami pelecehan seksual. Hal itu terjadi saat mereka bertugas di tentara Israel. Iron Dome Error, 4.000 pasukan Israel tewas dengan konyol. Di tengah ketegangan yang terus memuncak antara Israel dan musuh-musuhnya di Timur Tengah, insiden mengejutkan terjadi yang mengguncang angkatan bersenjata Israel dan masyarakat internasional. Iron Dome, sistem pertahanan udara yang telah lama dianggap sebagai perisai tak tertembus bagi Israel, mengalami kerusakan fatal yang mengakibatkan kematian tragis bagi ribuan tentara Israel. Dalam peristiwa yang tak terduga ini, sistem yang seharusnya melindungi tanah air mereka malah menjadi penyebab kehancuran yang besar. Iron Dome merupakan salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Dirancang untuk melindungi Israel dari serangan roket dan rudal yang datang dari musuh-musuhnya. Sistem ini telah beroperasi selama bertahun-tahun, berhasil menangkis ribuan roket yang diluncurkan dari Gaza, Lebanon, dan bahkan dari negara-negara lain yang bersentuhan dengan Israel. Dengan teknologi canggih yang dikembangkan oleh para insinyur terbaik Israel, Iron Dome telah menjadi simbol kekuatan dan keamanan Israel di tengah-tengah ancaman konstan dari sekitarnya. Namun pada hari yang naas itu, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Saat itu, Israel sedang berada di bawah serangan besar-besaran dari Hezbollah, kelompok militan Lebanon yang didukung oleh Iran. Hezbollah melancarkan serangan rudal yang sangat intens, menargetkan berbagai situs militer dan infrastruktur strategis di Israel. Iron Dome seperti biasa segera diaktifkan untuk mencegat rudal-rudal tersebut dan melindungi negara. Awalnya, sistem ini bekerja dengan baik, menghancurkan banyak rudal di udara sebelum mencapai sasaran mereka. Namun, setelah berjam-jam beroperasi tanpa henti, Iron Dome mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sistem yang telah dirancang untuk menangkis serangan dalam jumlah tertentu mulai kewalahan ketika dihadapkan pada serangan yang terus-menerus dan di luar batas kemampuannya. Kegagalan ini terjadi pada saat yang paling kritis. Setelah berhasil mencegat sejumlah rudal dari Hezbollah, Iron Dome tiba-tiba mengalami malfungsi. Bukannya menghancurkan rudal-rudal musuh yang datang, sistem ini justru mengarahkan senjata-senjatanya ke target yang salah.
Pasukan Israel sendiri yang tengah berada di garis depan, ratusan roket pencegat diluncurkan oleh Iron Dome ke arah posisi militer Israel, yang akhirnya mengakibatkan ledakan besar dan menimbulkan kerusakan parah. Ribuan tentara yang sedang bersiap di lokasi-lokasi strategis untuk menghadapi serangan Hezbollah menjadi korban dari kesalahan fatal ini. Dalam hitungan menit, 4.000 tentara Israel tewas, dan banyak lainnya mengalami luka serius. Kehancuran yang diakibatkan oleh insiden ini begitu besar, sehingga bahkan Israel, dengan semua kecanggihan teknologinya, kewalahan menangani akibatnya. Para ahli menyebutkan bahwa kegagalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh tekanan berlebihan pada sistem yang telah beroperasi secara terus-menerus selama beberapa hari. For food as the chef Tawala. Iranian, how was Iranian behavior last night together with you? It was good. It was a mistake. That was our fault. And we apologize for our mistake. متواجدين في المكان طواقم راحت